kita update di beberapa koleksi di sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang alhamdulillah kita bisa update lagi di lapaknya Pak De, salah satu lapak yang ada di Tanah Abang. Kebetulan ini beliau pas ke lebaran kemarin baru pulang nih, baru nyampe lagi di lapak. Kita akan coba update beberapa koleksi yang ada di lapak beliau. Seperti biasa karena pilihannya banyak juga di sini yang bisa jadi referensi buat teman-teman apakah buat jual lagi atau buat koleksi ya. Ini posisinya masih seperti biasa di dekat taman. Itu ke sana arah Grogol ya bisa, arah Slipi bisa. Ada yang sebelah kiri. Nah itu tuh masuknya sebenarnya gedung Auri di sebelah itu. Jadi dia di seberang sininya nih, di sini ada masjid di belakang gedung ini nih. Kita coba lihat nih koleksi dari lapak Yusuf Pandey yang kemungkinan bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Nah ini kita lihat, kita perlihatkan satu persatu. Ini adalah lapis lazuli, cempaka, giok, dare, citrin, tuh tirtus, bacan. Nah ini juga ada ring nih, ada alpaka, ada titanium, ada monel ya masuknya nih. Tuh, ada juga di sini. Banyak pandannya tuh. Pade, sehat Pade? Aduh, yang penting sehat. Gimana keluarga di kampung? Sehat semua ya. Oke Pade, izin kita mau update dulu nih karena kan setelah lebaran kemarin kan Pade baru buka lagi nih ya. Karena kemarin bagi waktu buat keluarga ya. Iya dong, sama kayak saya pulang juga tapi enggak lama. Nih, ini teman-teman bisa lihat beberapa koleksi yang ada di lapak Pade. Berarti sekarang sudah normal Pade, bukanya dari jam berapa? Mulai bukanya nanti. Jam 8 sampai jam 4 ya. Oke, jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore. Namun kalau Pade udah nutup tinggal telepon aja Pade nanti ya. Nah, iya nanti nomor teleponnya Pade itu. Kemarin sih ini Arya bilangin Pade udah buka. Saya bilang, "Oh, saya pikir masih tutup." Waktu itu saya kesini Banjek doang yang buka. Iya, aduh. Wah, cakep nih pandannya nih. Ini sisiknya dia sisik betok ya, Pade. Wah. Ini apa sih maksudnya? Lebih ke solar ya apa kalau kayak ini? Oh nanas, oke. Ini ringnya udah monel, kita kasih berapa nih Pak De? Kita kasih berapa harganya? Coba 3,5 segede ini nih, jumbo ini, nih. Woi, cakep loh. Soalnya ini sisiknya rapi dia Pak De. Ya, sisik bentuknya rapi. Benar-benar. Jadi dia udah simetrik ya kelihatannya. Jadi nggak perlu ganti ring lagi nih mas. Wow, cakep. Ini ada dua, yang merah juga ada. Yang merah berapa Pak De? Sama nih yang merah nih. Tuh, merahnya. Oh ada yang kecil juga ya. Ini sama ringnya monel. Ada juga yang agak kecil nih. Nih, yang agak kecil berapa Pak De kita kasih? Nih agak kecil nih harganya tuh. Jamblang ya, enak banget warnanya. Kuningan ini kali ya? Tembaga. Oh tembaga, ini ringnya tembaga. Ya, ada kondangan. Ini juga nih ada nih nanas. Nah, apa nih? Tuh, di sini banyak banget ya. Ini kapas nih, pandan kapas. Ada pandan kapas. Di sini juga ada, oh ini tiger eh. Ini klepnya enak nih. Tuh, klepnya enak ya. Bentukannya juga simetrik ya. Ini ada dare. Oh. Ini ada anggur. Jadi di lapaknya beliau ini jujur pengalaman saya selama nge-review itu salah satu lapak termurah ya di sini di lapaknya Pak De ini. Jadi ya termurah dan juga lengkap tentunya. Ini monel juga ringnya monel. Nah di sini juga ada, ini ada pasir emas. Yang di sini dari berapaan Pak De? Nah ini yang begini pasir emas. Oh cakep nih, imbanannya udah titanium lagi Pak De ya.
Ini anggur apa apa nih? Ada anggur. Nah, ini dikit. Anggur. Nih, birunya juga cakep. Ini ada serat emas juga nih. Badar perak ini masukin badar perak. Kita cari yang unik-unik nih. Ini agak yang ya. Ini siem Bangkok. Siem Bangkok. Ini ruby, ruby kita berapa nih? 75 nih, titanium ya. Ring udah titanium lagi. Ini hati ayam. Tuh. Ini ruby lagi. Ini ruby lagi. Ini anggur kali ya? Ini kalau nggak salah anggur apa lumut? Ini apa pade? Anggur apa pade? Ini anggur hijau. Anggur hijau nih bener nih. Tuh, yang kemarin nyari anggur hijau ada di lapaknya pade nih. 2 hari yang lalu tuh ada yang chat nyari anggur hijau. Ini ada anggur hijau, ringnya udah titanium. Kita kasih berapa pade? Anggur hijau 60. Nih 60.000 doang nih, nggak nyampe cepet. 60.000 nih, nggak dialasin ya tuh. Ini nggak dilapis. Coba. Ini ada persi juga, virus persi. Motif juga nih, dapat motif nih. Ini juga antik nih, banyak yang antik-antik di lapaknya paden. Natural nih, natural juga nih. Ringnya titanium ya. Ring titanium. Nah, ini juga ada nih. Ini apa kelor apa apa pade? Ya bener sebagai kelor. Oh, sebagai kelor. Ini berapa pade? 60 juga. Oke. Okay. Rambut belum merak nih, belum merak. Ini ruby, apa? Borneo. Ada Borneo, ada juga pink rose. Pink rose. Oh ini cakep nih. Ini rapi nih. Ini antik nih teman-teman dia. Ngotak dia. Antik nih ngotak dia. Tuh. Ini ruby berapa nih, Pak De? Seratnya pas banget di tengah pengambilan itunya. Ini apa nih? Combong? Apa kejubung? Bukan? Yaman. Oh Yaman. Yaman. Keripik. Keripik. Ini juga kalsedon apa nih? Kalsedon. Kalsedon. Ring titanium ya. Sunkiss. Apa pade? Iya banyak, tapi habis terus. Soalnya sekali ngambil orang sekotak-sekotak. Apa aku pengen cerita, aku pengen biar ini. Karena apa biar enggak biar ngambil. Iya. Sama dia sih. Iya. Bagus pade penjualannya dia. Alhamdulillah. Iya. Ini cakep juga nih, tuh kayak kinyang es ya. Jadi harga di lapak kita itu terjangkau banget harganya teman-teman. Banyak pilihannya nih, ada juga nih. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja nyarinya jenis apa, insya Allah ada di lapak kami. Dan harga murah-murah pokoknya mah. Kualitas nggak murahan ya, harganya aja murah. Tapi kalau kualitas nggak kalah dengan beberapa lokasi lain. Tinggal pilih aja mau yang mana. Tinggal pakai ya kan, tinggal menyesuaikan seleranya masing-masing. Ini ada lapis lazuli. Kalsero nih, ada virus Nevada nih kayaknya. Ini ada yang merah tuh. Ini ada yang bentuk hati nih, ringnya banyak.
Oh, ini ada tapak jalak. Ini lapis lazuli, warnanya enak juga tuh. Kecubung ada. Tuh enak warnanya tuh kecubungnya tuh. Jadi ini kecubung cutting bawah nih dia, di cutting di bawah. Nah, mantap. Tuh banyak banget ya. Onik. Ini ketan kita berapaan, Pak De? Ketan? 15.000 ya. Oh, siap. Dan kita bisa pasangin juga ya. Bisa dipasang. Izin Pak De, kontak yang bisa dihubungin berapa nomornya, Pak De? Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau pesan sama Pak De di 0856-9460-4310. Bisa WA atau telepon aja, Pak De? Bisa WA, telepon bisa ya. Tuh, dengan Pak De siapa? Andi. Nih, Pak De Andi nih nomornya. Tuh, tinggal di screenshot aja langsung WhatsApp ya. Tapi kalau teman-teman susah ngubungin dia, nanti hubungin Daeng aja, nanti saya akan bantu ya. Nih, tuh nomornya tuh. Insyaallah mana, tenang aja. Di sini juga ada, apa deh? Ada kecubung yang belum kuambil nih. Tuh, jenis kecubung, cutting bawah. Ini, yang ini dia cengkaler ini berubah-ubah warnanya nih, tergantung suhunya. Cengkaler ini berubah-ubah dia punya warna dan dia udah cutting ya, semi, maksudnya di semi permata. Ini ada juga Bangkok ini, Pak De ya. Di cengkaler ada, bacan ada, kecubung ada, virusnya ada, bacan juga nih ukuran kecil ada nih. Saya ukuran kantoran ini mah tuh. Ini ada apa ini? Paparaca tuh, paparaca opal ya. Ini red garnet. Nah, garnet ada. Ini black sapphire ada. Ini sama pink rose Bangkok ya. Oh, American Star-nya nih ya. Oke, okay, American Star. Nih, Junder nih, nyari Junder ada nih Junder. Junder tuh cakep tuh. Ada berapa karakter nih Junder juga. Ring alpaka ya. Oke, okay, teman-teman tinggal screenshot aja. Siap. Oke, okay, Pak De, makasih banyak atas izinnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, makin sukses usahanya ya. Lancar selalu. Oke, okay, tuh teman-teman kalau misalkan mau merapat, nomornya tadi sudah disebutkan nama beliau. Tinggal nanti kalau misalkan tidak jelas disebutkan, nanti bisa tinggal WA ke Daeng, nanti saya kasih nomornya beliau. Bisa juga nanti transaksi melalui saya, nanti saya akan bantu. Insyaallah mana. Yang penting pas saya lagi ngonten di sini atau pas saya schedule ke sini, saya akan bantu. Ya, harga sesuai dengan harganya Pak De. Oke, sampai ketemu lagi berikutnya. Salam Toto Bidani, salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Oke, Pak De, makasih Pak De ya. Sehat selalu.